Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode nanti malam nih guys, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dimana bisa kita lihat, jika lagi-lagi alam selalu mempertemukan Novia dan juga Jeffrey di berbagai kesempatan dan situasi. Dimana kini, Novia dan juga Jeffrey bahkan terlihat sangat manis dengan berboncengan motor karena Novia yang mengalami sedikit insiden dengan mobilnya sehingga meminta pertolongan dari Jeffrey tanpa sepengetahuan Novia bahwa orang itu adalah Jeffrey karena tertutup dengan helm. Sementara di sisi lain nih guys, nampaknya Hakim kini mulai berani untuk terus mendekati Tami yang tentunya hal tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Novia. Meskipun di situ, Tami masih mencoba jual mahal dan seolah selalu mencoba untuk menghindar dari Hakim, namun nampaknya di antara mereka masih ada keanehan. Sementara di satu sisi nih guys, nampaknya kini Novia pun mulai mencium adanya kejanggalan dari Hakim. Terlebih, setelah Novia tak sengaja menemukan helaian rambut wanita yang terdapat di jas suaminya tersebut. Tak ayal ya guys, di situ Novia pun langsung dilema serta khawatir dan juga sedih setelah pikiran negatif tentang Hakim mulai mendera pikirannya. Nah guys, apakah setelah ini Novia akan menyelidiki soal kehidupan serta kelakuan Hakim di belakang dirinya? Dan apakah kini Hakim dan juga Tami benar-benar akan memulai hubungan terlarang mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.